Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9 halaman 113. Nah, ada tugas kita kerjakan sekarang. Nah, bekerja dalam kelompok, lengkapi kalimat-kalimat berikut, kalimat-kalimat di bawah ini atau kalimat-kalimat berikut dengan alasan yang dinyatakan oleh pembicara di percakapan di atas. Jadi berdasarkan percakapan ini ya, ada 8 percakapan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu dia berdasarkan percakapan yang ini. Nah, kita lanjut. Tulis tangan kerja kamu itu di selembar kertas. Pastikan kamu mengetahui makna masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar. Pergunakan juga tanda baca secara benar. Ketika menulis, ucapkan kata-katanya secara keras, jelas, dan benar. Pergunakan kamus, jika ada masalah, silakan tanya kepada saya. Nah, yang pertama sudah diselesaikan untuk kamu. Awal sekali salin contohnya. Nah, seperti ini contohnya. Ya, kita lihat saya sudah membuat di teks yang lain di nah, ini dia. Dayu tidak bisa mendengar Lina karena dia sedang mendengarkan musik dengan earphone-nya. Jadi berdasarkan kalimat di atas ini. Nah, ini dia. Nah, kita lanjutkan yang nomor 2. Nah, Udin. Ini Udin ya. Udin meminta Edo untuk diam. Karena nah, ini dia. Terbalik itu ya. Bukan Edo. Ini terbalik, bukan si Edo, tapi si Udin yang meminta. Nah, karena kenapa? Karena dia, because he is trying to concentrate. Nah, he is studying history for the test tomorrow. Nah, itu dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ibu si Dayu lagi. Nah, dia sedang di pos Yandu karena she is doing vaccination for the babies and small kids in her neighborhood. Nah, itu dia. Yang keempat, Edo tidak bisa datang ke belajar kelompok karena Edo he is helping his father fixing the fence of his house. Yang kelima, Lina, kita lihat bahwa Lina tidak bisa datang ke mengangkat telepon ya karena she is mixing the flour and the eggs for the pastry. Ya, her hands is full of dough. Nah, lanjut. Benny ya terlihat serius, sangat serius karena he is doing the task to describe a girl in his class to criticize her. He is writing about city. He is trying to say about her bad habits. Nah, lanjut. Siti terkejut. Nah, bukan Dayu ya. Siti terkejut karena Dayu
is mopping the floor again. Nah, karena dia ini dia. Dan terakhir, kita lihat semua orang tidak makan siang di kantin sekarang karena, nah, karena they are in the library. They are looking for some text. Text, yeah. About animals and plants in the encyclopedia. Nah, itu dia. Ya. Untuk halaman 113. Jangan lupa subscribe dan like. Sampaikan kepada teman dan guru, diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.